Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini videonya tentang perbaikan kopling kanan Ereking yang model ninja ya, yang original, original kawinan, bukan yang CKD. Original tuh. Kawinan. Ini punya Mas Fajar. Tadi di awal video saya udah buatin klipnya ya tentang cara perbaikannya. Ini masalahnya si bak ini melenting, miring si baknya. Jadi efeknya si oli mesinnya rembes terus, basah terus. Jadi mesin tuh nggak mau bersih, belepotan oli terus karena si bagian ininya miring nih, nggak rata. Teman-teman tadi di awal video lihat ya untuk cara perbaikannya, cara untuk mereparasinya. Ini diratain ulang tadi di tukang bubut. Untuk bak ini ya teman-teman, info dari ownernya. Dari pertama kali beli sudah melenting, sudah miring gitu. Ini untungnya kejadiannya di ini loh, di apa? Di Ninja. Kenapa saya bilang untungnya kejadiannya di Ninja? Dia ada bracketnya nih, ada bracket, ada lubang bautnya nih, 4 biji. Jadi ya, ini bisa dimanfaatin buat bikin bracket, buat nempelin di rotornya gitu, di rotor bubut gitu. Kalau kejadiannya di MX gitu ya. Kalau kejadiannya di sini di model MX ini kan rada susah. Ya bisa sih ini juga tetap bisa, cuman bikin bracketnya nggak sesimpel punya kayak Ninja gini. Jadi teman-teman yang misalnya ngalamin si bak melenting ini bisa bisa diratain di tukang bubut. Ini waktu dihitung hilangnya ya 0,5 ini hilangnya. 0,5 mah tinggi. 0,5 mah bisa dibilang bukan melenting. Bengkok gitu. Saya sering ngebenerin crankcase ya, crankcase punya konsumen gitu yang pada melenting. Paling ya, paling hebat ya, kalau punya orang Makassar terakhir itu, punya Mas Sarip, ngeratain crankcase itu larinya 0,2. Baru kali ini ngeratain sampai 0,5. Tukang bubutnya aja sampai gidek-gidek. Biasanya efeknya sama, crankcase melenting atau kayak gini melenting. Sebabnya ya karena pemanasan. Misalnya ente kan lubang baut oli tuh selek atau retak gitu, dipanasin gitu, jorok aja misalnya lagi panas-panasnya jatuh atau gimana, overhead terlalu panas itu bisa ngasih resiko melenting. Makanya di video-video sebelumnya saya udah info ke teman-teman untuk bagian-bagian kayak crankcase gitu ya, kayak baut-baut selek gitu, bahkan sampai rumah-rumah oli gitu, rumah oli yang pada retak gitu, selama masih bisa, misal baut selek selama masih bisa dibos besi, dibos aja, nggak usah dilas. Terus baut tapan oli kan retak tuh ya. Selama masih bisa dilem, dilem porting gitu, udah lem aja. Nggak akan kelihatan ini bro dari jauh gitu. Orang lihat motor ente nggak bakal ngolong-ngolong ke bawah. Daripada nanti ente ngelas-ngelas itu salah atau jorok kejadian melenting, ya malah berabe. Ya nggak berabe sih, bisa dibenerin. Cuman kan kadang kalau tukang bubutnya yang kurang paham gitu ya, kadang bingung juga ngeratain hal-hal kayak gitu, kan harus bikin bracket juga. Ya untuk proses untuk cara benerinnya tadi teman-teman lihat ya di awal video. Sekarang kita masuk ke intinya video ini. Video kopling ini ya teman-teman, kopling kawinan ninja ini mau upgrade sekalian kopling spek gaya bebas nih, yang kayak gini nih, yang kemarin saya posting ya. Ini terus terang banyak ini yang ngechat, yang WA. Kopling ini ya teman-teman ya, kalau misalnya kopling ente bermasalah gitu ya, ini nggak akan nyembuhin masalah ente. Paket kopling ini mah tujuannya ya, kalau ente lihat secara detail video saya sebelumnya tentang paket kopling ini yang gaya bebas ini, tujuannya supaya pengguna kopling kanan yang udah pakai kopling kanan itu handlenya nggak terlalu enteng. Satu, yang kedua lebih ngegrip, lebih pek tekanannya, karena si ininya kan beda. Meskipun ini pakai persmes, saya udah sering bilang meskipun ini pakai persmes, diadu dengan tutup Ereking yang pakai persmes juga, tetap beda, akan jauh lebih keras yang ini. Jadi kalau misalnya ente ada masalah gitu dengan kuping kanan ente, ente ganti ini, nggak bakal sembuh masalahnya. Contoh stud jeber atau kurang center gitu, ya nggak akan sembuh bro. Nah, sekarang saya buatin ya videonya tentang cara pemasangan kopling kanan ini di bak kopling kawin ninja, kawinan ninja buat Ereking.
Ya, untuk kupling gaya bebas ini ya teman-teman ya, udah saya jelasin sebenarnya ini cocoknya buat model MX, FU. Kenapa cocoknya buat model MX atau buat model FU? Karena si studnya, badan ini model MX kan ya. Ini badan ini ya studnya nih 12 sama nih ketemu nih dengan si bearing ini. Nah, ketemu tuh pas. Nah, kalau di Ninja emang rada kecot, bro. Kalau di Ninja ya. Ninja nih studnya nih. Nih, ini Ninja studnya stud original. Ini lihat nih Ninja studnya. Kecil. Ini bukan yang CKD ya, bro. Ini yang original. Karena ini kuplingnya kupling kalau beli bikin ente bikin kupling kemarin kan dapat stud kupling Ninja yang original. Nih, ori itu studnya. Tuh, kemakan. Kecotnya kenapa? Kecil nih si lubang ininya. Jadi ininya kokolokpokan tuh. Kalau orang Sunda mah oblak, longgar, enggak center gitu. Nah, ketika ente beli kupling ini ya, paket kupling gaya bebas ini dipasang di Ninja, ini nambah parah. Loh. Oblak ya. Kan kalau misalnya ente beli paket kupling kawinan Ninja kan dapatnya ya. Lahar matahari ini dapatnya. Begini kan. Ada ring-ring tengah gitu. Begini kan. Dapatnya. Ketika ente beli ini sama keadaannya. Ini akan longgar. Akan goyang begini. Makanya ini kemakan tuh. Ini kenapa sih ini bisa kemakan nih? Ini tuh. Ini kemakan ini, bro. Brek 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 krek 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 gitu. Kenapa? Karena ini ngadu nih dengan bearing, ngadu dengan ring. Sini kan ada ring juga. Nih. Tuh. Kegerus ini aja. Kalah ininya dia. Nih, sekilas ya, teman-teman, saya jelasin nih. Kalau di Ninja ya, prinsip kerjanya. Ini kan asli Ninja ya, bearingnya. Studnya. Ini asli Ninja. Ini asli Ninja. Sini kan masuk ya, begini. Ninja bearing tengahnya berapa? Sama, diameternya 12. Nih, bearing Ninja nih. Ini punya R25 ini. Ininya sama nih, 6001. Diameter tengahnya tetap sama, 12. Longgar juga dong? Iya, tetap longgar. Di Ninja juga, cuman kalau aslinya Ninja ya begini modelnya nih, ada buntutnya di belakangnya. Ini buntut ini masuk nih ke as rasio tep nih di sini, ini ada buntutnya, dia masuk ke as rasio masuk ke sini. Nah, si ini Ninja tengah yang di ujung ininya dia nempel di sini nih. Nah, tuh nempel di sini nih, ini as rasio. Dia nempel diam di sini. Di sini bearing. Ini nggak pernah nyentuh ke bearing. Kalau yang saya perhatiin di Ninja. Jadi si kupling muter terus nggak akan nyentuh. Soalnya kenapa? Ininya kan besar nih. Bearingnya nih. Ininya gede nih. Ininya nih. Posisinya. Ini as rasio. Ini buntutnya masuk ke as rasio. Dia nyentuhnya kapan? Yang belakang doang nih. Yang ini doang nih. Ujung ininya doang. Ketika yang narik handle kupling. Krrrk gitu. Nah, ketika yang pasang ini di erecking ya. Lu pasang ini di erecking dengan bearing matahari gitu. Ininya kan hilang. Buntutnya kan dihilangin. Kenapa sih buntutnya nggak dibiarin aja gitu dipasang? Kagak muat di as rasio erecking lubangnya. Kan bisa dibubut dikecilin. Bisa. Cuman kalau dibubut dikecilin akan tipis banget nanti hasilnya di ujungnya. Ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Takutnya peletak aja. Potong putus di dalam. Berabe. Soalnya si besi ininya nih nggak penuh. Maksudnya nggak penuh kayak gini nih. Kagak penuh, tengahnya bolong. Jadi makanya banyak yang pada dibuntungin sekalian. Kelemahannya begitu. Karena ininya dibuntungin, otomatis ininya kan jatuh. Nggak ada tahanan. Cuma ada di depan doang. Kegerus dah. Tuh. Makan. Ya, sekarang jadi buat teman-teman yang mau masang paket kupling gaya bebas ini ya. Ini terus terang saya jadi bikin dadakan ini jadinya buat si Mas Fajar ini.
Ini saya siapin ininya, stutnya. Ini Mas Fajar berarti nanti kalau ini mau dipasang ya, mau pasang ini stutnya jangan pakai yang ini. Jangan pakai yang kecil ini, pakainya yang ini. Ini yang besar. Ini kemarin ada buntutnya. Cuman setelah dihitung ulang, begini saja sudah cukup, sudah stabil, sudah diam. Kenapa? Karena ininya sama nih dengan diameter lahar. Jadi model ininya, tengahnya sama dengan MX, sama dengan FO. Yang gede-gede gitu, sama. Nih, sama dengan ini gitu. Jadi si bearing, si setut bisa diem. Nah, tuh, diem tuh. Ya tetap ada sepan, cuman sepannya nggak sebanyak ini. Kalau ini kan jauh banget. Kalau ente ngebandingin dengan yang ini kan ini 10, ininya 12. 2 mili bedanya. Kalau ini diameter batangnya dengan bearing paling bedanya 0,2. Jadi sedikit banget bedanya sepannya. Jadi setutnya pakai yang ini nih. Kalau misalnya ente pakai kopling gaya bebas ya, pengen pasang di ninja gitu, jangan pakai stut ini. Yang ada malah nambah masalah. Kayaknya yang ini. Udah, diem tuh. Stutnya diem, nggak bakal lari, nggak bakal turun ke bawah, nggak bakal oprak-oprak. Ayah, ada goyang mah, cuman sedikit sedikit banget. Cuma saya info dulu ya, Mas ya. Ini ya, ini bahan stutnya ya. Bahan stut ini beda dengan ini gitu. Dengan ini beda. Karena apa? Karena ini bikinnya bikin dadakan. Ini bahannya bukan baja karbon. Ini bahannya baja biasa. Kalau baja karbon yang ini. Ini baja biasa. Jadi suatu saat nanti pasti baret juga, pasti kegerus juga. Soalnya kan ngadu. Ini apa? Dekat dengan bearing. Lama-lama juga ini kegerus. Cuman nggak bakal separah yang stut pendek kayak gini kegerusnya. Kalau ini kan kenapa ini bisa habis bisa dalam gitu ya. Tuh, ini dalam ini, Bro. Nut nih, ada nut. Ya karena ini jauh goyang begini-begini. Ini juga tetap nanti kemakan nih yang ini. Karena ini bahannya baja biasa nih kayak gini nih, ntar kemakannya nih. Ini baja biasa nih. Ini dulu waktu ngeriset, sama ini ngeriset. Pertama kali saya ngeriset, emek kan pakai bahan A, B, C, D. Cari bahan yang bagus, yang kuat. Kena juga dia, kalau bahannya kurang kuat. Tapi nggak dalam, nggak separah ini nih. Paling ujungnya jeber, kan jeber. Ini bisa nggak jeber? Ya bisa lah. Ini kan bahannya kan baja biasa. Nih, kalau yang karbon nih, yang saya pakai ya, ini risetan awal segini, bukan risetan terbaru. Kelihatan tuh dari warnanya masih bening. Paling ada baretnya baret kaca doang tuh. Begini aja, kan beda sama ini. Ini kan ngebentuk nat. Oke Mas ya, jadi saya info ini untuk sementara stutnya pakai yang ini, pakai yang begini. Cuman ini bahannya bukan baja karbon, ini bajanya baja biasa. Dan suatu saat nanti ini pasti kegerus, pasti akan kena juga. Lagian yang ini juga pada jeber tuh. Ini yang terlihat dah, tuh jeber tuh Mas, yang panjangnya. Ini saya bingung ya. Anda tahu kan, ninja. Saya ada ninja tuh jarang dipakai. Ninja. Keadaannya kan ninja dalam keadaan standar, pernya kan jauh lebih besar ya dari R-King. Tapi kena juga tuh, jeber juga tuh, habis juga tuh ininya. Padahal pernya tuh, lihat apa ini? Shogun FL apa punya Pak Amen ini? Pernya tuh, habis ini. Padahal secara logika ya harusnya dipasang di R-King ini downgrade pernya. Harusnya nggak bakal jeber gini. Tapi kena juga, kalah juga stutnya. Apalagi nanti pakai kopling gaya bebas ini. Kayaknya ini dua-duanya bisa jadi bubuk. Ya buat sementara lah Mas. Ya sekarang kita pasang ya teman-teman untuk si bak kopling ini. Sekalian install kopling gaya bebas ini.
Ya, sekarang kita pasang ya teman-teman baknya. Nih kalau yang punya lihat nanti kuplingnya kayak gini nih. Udah di-upgrade ya, pakai gaya bebas nih. Ini punya Mas nih, ini punya Mas. Ini yang nempel pakai punya saya dulu. Sama aja isinya mah nggak ada beda gitu. Jadi saya nggak perlu ngelepas kaki empatnya buat ngetesnya karena sama. Nih, Mas ya, studnya ya. Jangan lupa ini studnya bahannya bukan baja karbon. Ini baja biasa. Lama-lama ininya akan kemakan juga nih. Si as tengahnya nih. Karena ini speknya jauh lebih keras. Saya udah sering bilang ya, teman-teman. Ketika ente pakai kupling ini dengan pers mesh dibandingin dengan kaki 4 standar R-King pakai pers mesh sama ini jauh lebih keras ini. Karena apa? Karena tutup ini pendek. Jadi akan lebih keras, lebih grip, lebih gigit yang ini dibandingkan ente pakai pers mesh ditutup R-King. Ya, ini udah dirakit ya, teman-teman. Nih semua udah dirakit nih kalau yang punyanya lihat. Nanti kalau udah dirakit begini ya. Oh ya, ini kabelnya pakai R25. Masuk tuh R25 juga. Ini kalau yang punyanya lihat nanti kalau misalnya udah dipasang ya. Perhatiin sama baut-bautnya nih. Karena ini baknya udah dibubut ya. Jadi bautnya sedikit agak nongol, jadi kayak kepanjangan. Jadi lebih amannya kasih ring kecil-kecil, ring tipis. Banyak kok yang jual, nanti beli aja ringnya. Jadi takutnya nanti terlalu panjang malah jadi selek gitu. Ini kasih ring aja nanti di sana. Terus lahannya nih. Nih lihat nih. Serahannya tuh. Jadi kan ini unit kan saya pakai, jadi tahu karakteristik selahannya. Selahannya jadi agak telak balik. Ini keadaannya selahannya, bos selahannya udah lama. Dari pertama kali ngebangun, jadi sekitar umurnya udah hampir 3 tahun. Nanti punya akan di sana cek. Barangkali bos selahannya masih baru ya, masih bagus. Kalau masih bagus kan tebal ya. Soalnya ini baknya papasan, otomatis kalau ini dipasang dibaut kejepit nih. Si bos plastiknya kejepit ya, nekan ke gigi. Jadi si selahannya agak berat. Kalau di sini keadaannya masih bisa nyala, cuman baliknya agak kurang ya, karena itu terlalu kejepit kali, agak kejepit. Nanti di sana cek kalau emang keadaannya sama kayak gini, biarin aja. Nanti lama-lama juga si selahannya, si bosnya kan kegerus, lama-lama dia kalah. Cuman nanti kalau misalnya dites di sana bener-bener berat, nggak bisa ngunci gitu, mau nggak mau harus potong selahannya. Kunci ini sedikit lah, ini agak ketahan soalnya kepres kan, ini kan di scrapnya kan hilang 0,5. jadi ntar perhatiin di bos selahnya untuk pompa oli apa semua, insyaallah aman. 0,5 masih aman, gigi selah ini selahan di sini masih aman, selahan pompa oli masih muter, ada masalah di sini doang. Yuk kita langsung tes ya teman-teman. Tesnya gini aja, simpel aja, sama aja. Kalau nanti ada masalah, kupingnya ketahuan dari bannya. Nih, netral ya. Soalnya sekarang udah malam bro, mau gerang-gerung motornya. Insya Allah kalau di sininya udah nggak ada masalah ya, dalam keadaan diem gini, kedepannya udah pas ketika masih nyala juga lancar. Netral, masuk gigi. Dua aja. Nah, dua ya. Pel. Puter bannya sekuatan naga. Kalau kuplingnya bener, keadaan masuk gigi begini, diputar sekuat tenaga, ngunci dia. Susah geraknya, kayak kekunci. Tapi kalau misalnya ente salah masang atau studnya terlalu narik, diputar slip. Ada slipnya di tangan gitu. Ketika dipaksa diputar, digentak, dia ada slipnya. Nah, kalau ditarik kuplingnya, dia harus benar-benar enteng, harus bebas gitu. Kalau misalnya ditarik kuplingnya, dia masih berat, masih susah gitu muterinnya, berarti ada masalah juga. Kita tes aja. Ini udah masuk gigi ya. Dua nih. Kita putar nih bannya. Loh, kunci ya? Kenceng nih, bro. Bisa tuh, udah kunci ini. Sekarang tarik kupingnya. Kalau ditarik
Si tadinya kan ini berat, harus slip. Tuh, slip tuh, enteng tuh. Yang ini dilepas kupingnya, harus berat lagi. Tarik, harus slip lagi. Udah bener, gak usah digas-gas. Insya Allah bener kupingnya. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini, untuk review kuping, benahin servis kuping kawinan sama upgrade kuping spek bebas itu. Ini handle-nya ya, kalau dibandingin dengan CKD yang MX yang sebelumnya, yang barang KW itu yang pakai stud karbon MX, dengan kupling gini, dengan kupling spek bebas ini, masuknya ini berat, masih lebih enteng yang model M, model MX itu. Kenapa masih lebih enteng MX? Karena kalau Ninja kan tuh lever pushnya kan dia pendek ya. Kalau yang MX itu kan saya suka pakai lever pushnya kan MT, sedikit lebih panjang, jadi lebih empuk. Kalau ini dijejelin kuping spek bebas ini segini, ini pakai ring ya. Ringnya masih dipasang, nggak saya lepas ya, soalnya si studnya kan bahannya masih bahan baja biasa, bukan baja karbon. Jadi nggak pede kalau harus di-push bener-bener. Ini buat yang punyanya ya, paling nggak lama ini. Si studnya juga pasti kemakan lagi, soalnya ini dadakan kan ini. Ini bukan sengaja saya bikin, sekalian di-repair aja. Soalnya kan dari awal saya bilang, saya ngeriset satu bukan buat untuk kawinan, karena yang kawinan kan identiknya kan udah bagus, udah presisi ya. Jadi saya ngejarnya yang ini, yang CKD, yang versi Cinanya. Kan di pasaran, di luar kan yang CKD yang versi Cina kan jauh banget ya, nggak presisi. Emang bener kenyataannya seperti itu, jauh, nggak presisi, harus banyak dirubah, harus banyak rubah. Ini buat teman-teman yang nanya kupling kanan Ninja ya, yang untuk stud baja karbon. Ini bentar lagi beres, nanti saya buatin videonya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.